Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini jumpa lagi di channel Jenal Arifin ya guys ya. Untuk menepati janji yang dulu pernah Jenal Arifin ucapkan ya. Karena ini mau menjelang tahun baru 2021 ya guys ya, saya akan kasih rahasia atau bongkar rahasia cara proses pembuatan bakso yang benar-benar sangat ramai guys. Ini ada saya lagi di lapaknya bakso Mas Ipan guys ya. Nih nanti kita akan menuju ke dalam sana guys, lihat guys, untuk memenuhi janji saya kepada kalian bagaimana cara proses pembuatan baksonya guys ya. Kita akan melihatnya guys ya. Dan ini adalah janji saya untuk menepati ke kalian guys. Kita akan memasuki area dimana proses pembuatan bakso guys ya. Nah untuk antisipasi tahun baru 2021 guys, bakso Mas Ipan sendiri mendapatkan pesanan dari anggota dewan guys 1500 porsi guys ya. Nah lihat ini sudah jadi kisaran 75 piece atau 75 porsi. Nanti yang kecil-kecilnya, dan ini juga guys 85 porsi guys, dan di freezer sini sudah penuh guys ya, karena dari tadi ini start si abang baksonya ini start dari jam 2 guys ya. Ini sekarang pukul 8:30 guys, lihat tuh guys, lihat ya. Dari start jam 2 sekarang 8:30 ini freezer sudah penuh guys ya. Mohon maaf aku tidak bisa membukanya karena benar-benar udah penuh guys ya. Dan ini 1, 2 dan ini masih proses, lihat tuh. Masih banyak sekali guys, penuh. 1500 pesanan dari anggota dewan guys ya. Kita akan mencoba untuk melihat dulu prosesnya pembuatan bakso Mas Ipan guys, lihat guys. Nih guys. Nih sudah sedang dicetak. Itu juga sama sedang dicetak guys ya. Nanti kita akan mencoba untuk melihat bagaimana prosesnya. Apa mandek coy? Gak wis siji atau loro? Bulet-bulet cemplung enau. Guys, ternyata momennya nggak tepat ya guys ya. Jadi ya sekedar untuk menepati janji saya kepada kalian, itu ternyata karyawannya karena dari jam 1:30 sekarang udah jam 8:30 guys. Jadi ini udah penuh, ini udah penuh, dan ternyata dia mau sarapan dulu guys. Mau sarapan dulu guys ya. Yang jelas untuk bakso Mas Ipan sendiri kalian bisa memesan atau datang langsung untuk wilayah sekitaran Padalarang, Cipatat, Raja Mandala, bisa langsung datang di alamat Jalan Desa Citatah, Kampung Ciwaru, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat guys. Lihat baksonya gede-gede loh guys tuh. Lihat. Mantap guys. Mantap banget guys. Ini satu porsinya cuma Rp10.000 guys ya. Memasuki tahun 2021, bakso Mas Ipan masih menjual dengan harga Rp10.000 guys. Coba bayangkan guys, di kota-kota itu bakso sudah kisaran harga 13, 15 sampai 25.000 guys, tapi bakso Mas Ipan masih menjual dengan harga 10.000. Ini daging asli guys, sapi guys, tidak ada campuran boraks dan formalin guys, asli. Jadi kalian jika ingin mengetahui bakso ini tidak menggunakan formalin, boraks dan zat-zat yang berbahaya lainnya, kalian bisa melihat di sini nih. Ini tekstur bakso yang benar-benar empuk guys. Warnanya agak kemerahan guys, ini menandakan bahwa ini menggunakan asli murni daging sapi guys ya. Tapi jika kalian menemukan bakso dengan warna putih bersih, itu tandanya bakso itu menggunakan bahan-bahan zat kimia ataupun lainnya guys ya. Lihat guys, ini urat-uratnya pun kelihatan guys, lihat urat-urat dari baksonya itu guys, lihat guys, kelihatan sekali guys ya. Jadi seperti itu guys ya, dijamin untuk bakso Mas Ipan ini tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya guys. Oke guys, demikian video yang bisa Jenal Arifin sampaikan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Dadah. Ya guys, di sana ada tukang chicken guys. Tukang chicken lagi main HP guys. Nanti akan kita review guys dia guys ya. Jadi jangan lupa donasikan dan subscribe channel Arifin. Oke. Okay.